Yakhtabiruka hal anta wathiqun biwa'dihi, hal anta alimun bi annahu nadhirun ilaika. Apakah nanti engkau akan diuji oleh Allah? Apakah engkau tahu bahwasanya Allah itu melihat kamu? Yakinkah kamu bahwa Allah selalu melihatmu? Ketika kamu masuk ruangan kantor apa saja, di situ ada banyak CCTV. Kamu melangkah, berbuat, mengambil, menaruh sesuatu berhati-hati enggak? Kenapa? Nah, sementara kamu yakin enggak Allah itu tahu kamu lebih dari CCTV? Benar. Saya nanya aja, benar enggak? Pernah enggak Anda melakukan kemaksiatan diam-diam? Jujur. Apakah engkau waktu melakukan kemaksiatan itu tidak sadar bahwa Allah melihat kamu, atau sengaja kau abaikan? Ya, itu. Hal anta alimun bi'annahu nadhirun ilaika wa alimun bika, dan maha mengetahui tentang dirimu. Allah mengetahui tentang dirimu sangat mendetail. Berapa lembar rambut kepalamu? Berapa banyak pori-pori di tubuhmu? Berapa miliar sel yang ada dalam tubuhmu? Berapa panjang ususmu? Dan semuanya mendetail Allah tahu. Ya, berapa kali jantungmu berdegup dalam satu hari? Allah semuanya tahu semua. Ama ta'lamu anna zukari? Apakah engkau tidak tahu bahwa seorang sukari itu bahasa modernnya sukari ya. Kalau di sininya itu apa, jawara ya? Ya, yang jagoan gitu. Idza kana fi daril maliki, ketika dia ada di rumah seorang raja, wa talabal badla, dan dia minta sesuatu anugerah, kana safahatan, dia menjadi sangat sederhana, wasyarohan, dan sangat rakus. Yakhruju fil hal, dia keluar seketika, minad dari rumah, wa yuqalu lahu, dan dikatakan kepadanya, hadza yahtaju ila talabi, ini membutuhkan permintaan. La yakmulu imanul mu'min, tidak sempurna iman seorang mukmin, wa fi qalbihi hirsun, apabila di dalam hatinya masih ada keinginan yang menggebu-gebu, keinginan yang berlebih-lebihan, hirsun, yang bersangatan. Wala syar'un, dan di hatinya masih terikat dengan aturan-aturan. Ya. Sampai-sampai Allah dipaksa harus tunduk dengan aturan. Kalau pengen pintar ya harus belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa pintar. Kalau pengen kaya harus rajin bekerja. Kalau tidak ya nggak bisa kaya. Termasuk Allah juga memberi kamu kaya, ya kamu harus rajin, kalau enggak ya enggak dikasih. Jadi Allah itu tunduk dengan peraturan. Itu dalam pikiran kita, Allah itu tunduk dengan peraturan. Ya, buktinya saya pernah menerjemahkan wallahu fa'alul lima yurid,
Allah sekarang dewe, orang pada kaget kok. Mas Gusti Allah sekarang dewe. Sekarang pedewe itu semau gue. Ngerti semau gue. Masa Gusti Allah, masa Gusti Allah sekarang pedewe, jadi Gusti Allah bisa diatur. Jadi selama ini anggapanmu Allah diatur. Allah terikat dengan undang-undang, tidak boleh melanggar. Bukannya semau-mau dia, dia bebas nggak terikat kok. Ya. Allah berbuat apapun tidak terikat dengan undang-undang logika, dengan undang-undang hukum, tidak terikat dengan undang-undang apapun. Termasuk hukum-hukum kausalita, enggak ada. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu, selesai. Ini. Jadi artinya bahwa dalam pikiran kita memikirkan Tuhan itu sesuai dengan kemampuan pikiran kita sendiri. Ya, jadi sepertinya Tuhanmu itu seperti kita juga. Ya mungkin pada awalnya kita sendiri mensifati Tuhan dengan sifat-sifat 20. Itu karena kita memikirkan dari diri kita sendiri sebetulnya. Allah melihat, Allah mendengar, Allah berfirman, Allah berkata, itu kan kita. Karena kita melihat, kita mendengar, kita berbicara. Itu kan sifat-sifat kita. Yang pasti melihatnya Tuhan tidak seperti dengan melihatnya kamu kan. Allah mengerti, tidak seperti kamu mengertinya. Allah berkehendak, ya tidak seperti kamu kehendaknya. Jadi itu hanya untuk sekedar memberikan deskripsi yang mudah saja untuk kita supaya paham dengan Tuhan. Tapi kita jangan terjebak bahwa melihat, mendengar itu kan sifat-sifat kita semuanya. Ini kita jadi akhirnya kajian-kajian fik, kajian-kajian tauhid yang kita pelajari dulu sejak di madrasah ibtidaiyah itu ya. Itu kan ilmu tauhid filosofis, filsafatnya begitu. Dengan kajian-kajian filsafat. Dan memang ilmu tauhid itu adalah muncul setelah bersentuhan dengan peradaban Yunani. Dengan filsafat itu akhirnya kan gitu. Ya udahlah. Apa bagaimananya bahwa tidak mungkin ada satu peradaban yang murni berdiri sendiri tanpa ada pengaruh dari peradaban lain. Gak mungkin dong. Betul gak? Iya gak mungkin. Pasti saling pengaruhi-pengaruhi. Tapi pada akhirnya siapa yang mempengaruhi siapa? Menurut Ibnu Khaldun, saling mempengaruhi ada antar peradaban. Tapi mana yang paling banyak pengaruhi dan mana yang paling banyak dipengaruhi? Teorinya seperti air mengalir. Air itu kan mengalir dari dataran lebih yang tinggi ke dataran yang rendah. Maka negara yang maju itulah yang banyak memberikan pengaruh kepada negara-negara terbelakang. Itu persoalannya. Iya. Tapi negara maju juga tidak mustahil juga akan terpengaruh dengan peradaban dari bangsa-bangsa yang di bawah dia. Air mengalir terjun, airnya nyiprat enggak? Nah, iya, ciprat aja itu ada juga sedikit-sedikit mah gitu. Apakah berbentuk peradaban masakan ya seperti bumbu-bumbu atau pakaian atau lagu-lagu dan sebagainya gitu. Ya itu bagaimana juga tidak bisa dihindari.